strike. Yo. Tuh kan teman-teman kena gue juga apa? Strike. Yo, strike lagi, Bos. Strike. Strike. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya nemuin spot gabus ya, kolam terbengkalai nih di tengah semak-semak kayak gini. Ada dua nih kolamnya, ini satu sebelah, satu lagi sebelah situ tuh. Nanti kita coba lempar-lempar, moga aja ada gabusnya. Biasanya kalau kolam liar kayak gini suka ada gabusnya. Kita langsung coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kolam yang satunya. Wah, kalau kolam yang satunya agak bersih nih. Wih, gak aja ada gabus ya. Ini soalnya nggak mungkin banget kalau di sini nggak ada gabusnya. Ini ada saluran langsung dari irigasi ya. Pasti bakal ada gabusnya tuh. Trek. Tuh kan teman-teman, kena gue juga apa? Pasti ada gabusnya nih.
ke depan bawah, jos. Wih, size-nya lumayan ya. Mohon bogo, Bu. Size-nya lumayan ya. Keren. Akhirnya dapat juga. Oke. Kita lanjut. Size-nya lumayan ya, enggak terlalu kecil. Mantap lah, setelah ganti umpan pakai spinner langsung dapat. Strike, yo, strike lagi bos. Bener kan? Oke, umpan dalam langsung jos gandos nih. Walaupun size nya lebih kecil dari yang tadi, tapi lumayan lah nambah strike. Ini kita relokasi ke spot lain ya. Spot yang masih jarang gabusnya. Oke, lumayan mantap. Gabus yang kedua. Strike. Gabus ketiga, bro. Alhamdulillah, mantap. Ini size-nya lumayan ya. Mantap bos. Oke, kita benar-benar jos ya pakai umpan bawah di spot kayak gini. Oke, moga aja masih ada ya. Oke, teman-teman, mancingnya sampai di sini dulu. Alhamdulillah ya, dapat cukup banyak lah dengan waktu mancing cuman sebentar nih, cuman sekitar 20 menitan nemu spot tersembunyi dan hasilnya alhamdulillah banget. Oke. Oh ya, teman-teman, berhubung sekarang tuh suasana Idul Fitri, saya mau mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Urang Sunda asli. Mantap pisan.